Pedang Langit dan Golok Naga Karya Chen Yung bagian 77. Waktu menikam ujung pedang menggetar dan mengeluarkan suara, suatu tanda, bahwa tikaman itu disertai dengan kang yang sangat tinggi, sehingga para hadirin menyambutnya dengan tepukan tangan. Chia berkelit dan In Li Heng mengirim lagi serangan berantai bintang Tai Hwie dan Yan Kuo Tiao Sun, anak walet terbang di atas air. Dengan egosan yang indah Cie Jiak memunahkan kedua serangan itu. In Liok Hiap, aku mengalah dalam tiga jurus untuk membalas budi kecintaanmu waktu aku berada di Butong Pai, katanya. Hampir berbareng, ujung cambuk menyambar dada In Li Heng. Pendekar Butong itu melompat ke samping dan membabat dengan pedang dalam pukulan Hang Ho Yap, angin menyapu daun teratai. Cambuk dan pedang kebenterok dan Inli Heng merasa telapak tangannya seperti terbeset, sehingga pedangnya hampir-hampir terlepas. Ia kaget. Ia tak menyana bahwa Che Jiak memiliki luakang yang begitu kuat. Buru-buru ia mengempos semangat dan menyerang pula dengan memusatkan seantero pikirannya. Cambuk Cie seolah-olah selembar benang sutera, sedang tubuhnya berkelebat-kelebat dan terputar-putar tak henti-hentinya. Gerakan-gerakan itu baik cambuk maupun manusianya seperti juga bukan gerakan manusia biasa. Tiba-tiba Hoan Anyau berbisik. Dia setan. Dia bukan manusia. Mendengar perkataan itu Bu Kiai menggigil. Kalau waktu itu ia bukan berada di tengah-tengah ribuan orang ia mungkin akan merasa bahwa yang dilihatnya adalah roh Ciu Ciajia. Ia mengenal dan pernah melihat macam-macam ilmu silat, tapi belum pernah menyaksikan ilmu yang seaneh itu. "Apa dia memiliki ilmu siluman?" tanya di dalam hati. Tapi biarpun ciu Cia lihai, tai ketiam hoat yang digubah oleh Tio Sam hang dapat dikatakan suatu ilmu pedang tertinggi di dalam dunia. Maka itu, meskipun tak bisa melukai lawan, sedikitnya untuk sementara waktu, Inli Heng masih dapat mempertahankan diri. Hanya banyak orang sudah lihat bahwa pendekar Butong itu akan kalah, apa ia kalah dengan masih hidup atau kalah membuang jiwa adalah suatu yang masih belum bisa diramalkan. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Celaka. Song Cheng Su hampir putus jiwa. Ciu Toa Chiang Bun. Kalau kau tak menemani lakimu waktu putus jiwa kau bakal jadi janda yang kurang terhormat. Semua orang menengok ke arah suara itu, yang teriak bukan lain daripada Ciu Tian. Ia tahu bahwa berkat latihannya seorang jago Butong Pei sangat pandai dalam mempertahankan pemusatan pikirannya, hingga andaikan gunung Taisan roboh, paras mukanya bisa tak berubah. Melihat Inli Heng jatuh di bawah angin ia coba membantu pendekar Butong itu dengan mengacaukan pemusatan pikiran Ciu tapi nyonya muda itu tenang dua saja dan terus bertempur tanpa memperdulikan teriakan itu. Hai, Ciu Kau Nio dari God Ye Pei. Teriak pula Ciu Tian. Lakimu sudah hampir putus jiwa. Dia mau memberi pesanan kepadamu. Dia kata, dia punya tiga kali tujuh dua puluh satu anak di luaran. Sesudah dia mati, dia minta kurawat anak dua itu supaya dia bisa mati dengan match meram. Ciu Kau Niu. Apakah suka meluluskan permintaan lakimu itu? Mencagar ocahan itu, banyak orang tertawa terpingkal-pingkal tapi Ciu Jiak tetap tak menghiraukan. Aha! Ciu Tian teriak pula. Biat kot sut sudah lama kita tak pernah bertemu. Apa kau baik? Mendadak tanpa memutar tubuh Cie Jiak melompat ke belakang beberapa tombak jauhnya dan dengan berbareng menyabetkan cambuknya yang bagaikan seekor naga menyambar ke muka Ciu Tian. Si Rono yang sama sekali tak duga bakal diserang secara begitu, kaget tak kepalang dan dalam kagetnya ia berdiri terpaksa sebab ujung cambuk tahu-tahu sudah hampir menyentuh mukanya. Untung juga, Xiao yang berdiri di dekat Ciu Tian dan yang selalu berwaspada, keburu mengangkat sebuah meja dan melontarkannya. Plak-plak. Meja itu terbelah karena terpukul cambuk. Sesudah itu Cie Jak lantas saja melompat balik dan menyerang In Li Heng lagi. Sesudah memperhatikan beberapa lama, Jalian Ciu masih juga belum bisa menangkap Intisari daripada silat cambuk itu. Andai kata aku yang maju, aku tak akan bisa mengeluarkan tai kekiam hoat yang lebih baik dari lak e. Pikirnya, dalam pertandingan jangka panjang perempuan itu mungkin akan kecapaian dan lak e mungkin akan memperoleh kemenangan. Melihat kelihayan tai kekiam hoat, ia merasa bangga dan ia percaya bahwa adiknya tak akan kalah. Perubahan-perubahan paras muka jie lianko yang sebentar jengkel. Sebentar girang tidak terlepas dari metu Ciu cia Jia Ciajia kau jangan bergirang dulu Katanya dengan mendadak Aku sengaja mengalah dalam 200 dan sesudah 200 jurus Barulah kuambil jiwanya supaya nama besarnya tak hancur lebur Sebentar jika kau yang maju, dalam 30 jurus aku akan ambil jiwamu Tiba-tiba cambuk bergemetar dan membuat lingkaran-lingkaran besar dan kecil yang lantas saja mengurung In Li Heng. Sebagaimana diketahui, gerakan Tai Kekun dan Tai ke tiam Hoat juga berdasarkan lingkaran-lingkaran. Perbedaannya ialah lingkaran yang dibuat Chiu Chia puluhan kali lebih cepat daripada lingkaran In Li Heng. Sebab tenaga pedang kena ditarik, tanpa merasa tubuh In Heng berputar beberapa kali dan. Pedang itu mendadak terlepas dari tangannya. Bagaikan ular ujung cambuk menyambar batok kepala, In Li Heng jialian ciu mencelos hatinya tanpa menghiraukan jiwa sendiri. Ia melompat dan coba menangkap senjata musuh. Ciayak menendang, dan tendangan itu mampir tepat di pinggang jie. Jie Hyap, pada detik yang sangat berbahaya, satu bayangan manusia berkelebat dan menangkis sabetan cambuk. Orang yang menolong adalah Bu Kie. Dengan Kian Kun Tai Lui, ia memindahkan tenaga cambuk. Tapi perubahan Ciejak aneh dan cepat. Mendadak ia melepaskan cambuknya dan dengan dua telapak tangan ia memukul dada Bu Kie. Kalau Bu Kie memindahkan tenaga pukulan itu dengan Kian Kun Tai Lui, maka tenaga itu akan jatuh di muka In Li Heng, sebab tangan kanannya masih dilibat ujung cambuk, maka ia segera mengangkat tangan kirinya dan menyambut dengan keras juga Di luar dugaan begitu lekas tiga telapak tangan kebentroh Bukie mendapat kenyataan bahwa kedua telapak tangan Ciejak tidak berisikan luwekang Celaka Ia mengeluh Sesudah melawan in Shok 200 jurus lebih luwekangnya habis Jika aku meneruskan pukulan ini jiwanya mesti melayang Sebab tahu, kelihayan Ciejak maka waktu menyambut pukulan itu, ia telah menggunakan seantro tenaga luakangnya. Untuk menolong jiwa Che Jack, ia harus secara menarik pulang tenaga itu. Hal ini bertentangan dengan peraturan ilmu silat. Jika seorang menarik pulang luakang yang baru saja dikeluarkan, maka itu berarti bahwa tenaga dalam tersebut akan menghantam dirinya sendiri. Tapi Luo Bu Bukiai sudah mencapai tingkat tertinggi, sehingga tenaga yang memukul balik itu paling banyak akan membuat dadanya sesat. Tapi alangkah kagetnya, baru saja ia menarik pulang tenaga itu, tiba-tiba ia merasakan serangan tenaga C-Jack yang menghantam bagaikan gelombang dahsyat. Da, kedua telapak tangan C-Jack mampir tepat di dadanya. Dengan demikian ia seperti juga menerima pukulan berbareng dari dua musuh. Biarpun kuat. Kyu Yang Sin Kang tidak cukup kuat untuk melindungi tubuhnya dari serangan itu. Apa pula pukulan Cijak tiba pada detik yang kosong. Yaitu pada detik tenaganya baru saja digunakan dan tenaga baru belum keburu dikerahkan. Tak ampun lagi Bu Kye terjengkang, matanya gelap dan ia muntah darah. Cijak tahu bahwa dalam pertandingan biasa ia bukan tandingan Bu Kie. Maka itu begitu berhasil dengan bokongannya ia segera mementang jari-jari tangan kirinya dan coba mencengkeram dada buki. Untung sungguh meskipun terluka berat, pikirannya anak ini tidak menjadi kalut. Melihat sambaran tangan, mati-matian ia menggeser tubuhnya. Brett, bajunya di bagian dada robek semakin membesar. Cia lantas saja mementang jari-jari tangan kanannya dan bergerak untuk menancapkannya di dada itu. Pada saat itu, Bukyai sudah tidak bisa ditolong atau menolong diri. Jielian Chiu tertendang hiatnya di bagian lutut dan tidak bisa bergerak, sedang LN Li Heng tidak keburu menolong lagi. Tangan Chia terangkat. Tapi tangan itu mendadak berhenti di tengah udara. Mengapa? Sebab matanya melihat bekas luka di dada itu dan dalam otaknya lantas berkelebat peristiwa di atas Kong Beng Teng, waktu ia melukai Bu Kie dengan Ia Kiam. Mengingat itu, rasa kemanusiaannya mendadak muncul dan gerakan tangannya terhenti. Di lain detik In Li Heng, Wei It Xiao, Xiao dan Hoan Yao menubruk dengan berbareng. Wei It Xiao menghadang di depan pemimpinnya, Yao Xiao dan Hoan Yao menyerang Cie Jak dari kiri dan kanan, sedang Li Heng lalu mendukung Bu Kia dan membawanya keluar lapangan. Keadaan jadi kalut. Murid-murid God dan pendeta dua Xiao Ling berteriak-teriak dan menyerbu dengan senjata terhunus. Melihat Bu Kia sudah disingkirkan, Yao Xiao dan Hoan Yao lantas mengundurkan diri. Where it Xiao lalu mendukung Jie Lian Chiu dan kembali ke gubuk Bengkau. Muka dan pakaian Bu Kyai berlumuran darah. Orang yang paling kaget adalah Tio Beng, sehingga mukanya berubah pucat pasi. Bu Kiyai tersenyum dan berkata dengan suara perlahan. Tak apa-apa. Ia segera bersila di lantai dan perlahan-lahan mengerahkan Kiu Yang Chin Hiei untuk mengobati lukanya. Siapa lagi yang mau memberi pelajaran kepadaku? Teriak Cie Jiak. Hoan Yao segera mengencangkan ikatan pinggangnya dan bertindak keluar gubuk. Hoan Anyao Esu. Seru Kie. Aku memerintahmu kau tidak boleh bertanding. Kita, kita menyerah kalah. Sehabis berkata begitu ia muntah darah lagi. Hoan Yao tidak berani membantah. Jika ia keluar juga, luka Seng Kau Ju pasti akan bertambah berat. Apa pula satu pertandingan melawan Ciajiak hanya berarti kebinasaannya. Beberapa kali Ciajiak menantang tanpa mendapat jawaban bahwa Bukie terluka sebab menarik pulang tenaganya sendiri, tidak diketahui oleh orang lain. Para hadirin hanya menganggap bahwa Nyonya itu lebih tinggi ilmunya dan bahwa dia sudah mengampuni jiwa Bukie. Apa yang diketahui orang hanyalah bahwa Cie Jack sudah merobohkan tiga tokoh kelas utama dalam rimba persilatan, sehingga oleh karenanya orang dua yang semula masih ingin mengukur tenaga sudah mengurungkan niatnya. Sesudah Cie Jack menunggu beberapa lama lagi si pendeta tua dari Tatmotong maju ke depan dan berkata seraya merangkap kedua tangannya. Senghujin, Hu Jin, Cie Yang Bun Jin Pei memiliki ilmu silat nomor satu di kolong langit. Siapa yang tidak mufakat? Ia mengajukan pertanyaan itu tiga kali beruntun, tanpa mendapat tantangan Kalau begitu, kata si pendeta akhirnya Sesuai dengan persetujuan yang sudah dicapai, Kim Moseong Chiasun diserahkan kepada pertimbangan Song Hu Jin Selain itu, siapapun juga yang sekarang memegang Tu Leong Tu harus menyerahkan kepada Song Hu Jin Hal ini sudah disetujui oleh segenap orang gagah dan tidak dapat dibantah lagi. Ketika si pendeta bicara, Bu Kyai sedang mengerahkan Kiu Yang Chin Kie dan seantero semangat pikirannya berada dalam suatu kekosongan. Mendadak kupingnya menangkap kata-kata Kim Mo Seong Chia Sun diserahkan kepada pertimbangan Song Hu Jin. Ia terkejut hampir ia muntah darah lagi. Tio Beng yang terus berwaspada lihat perubahan pada paras muka pemuda itu dan ia mengerti sebab musababnya. Kita boleh merasa girang apabila Giyahu diserahkan kepada pertimbangan Ciu Cie Cie. Ia tak tega membinasakan kau dan ini membuktikan bahwa ia masih mencintai kau. Ia masih mengharap pemulihan hubungan dengan kau dan ia pasti tidak akan mencelakai Giyahu. Legakanlah hatimu. Bukie menyetujui pendapat itu dan ketenangannya pulih. Sementara itu matahari sudah menyelam ke barat dan seluruh lapangan mulai diliputi dengan kegelapan malam. Kim Moseong Chiasun dipenjarakan di belakang gunung. Kata pula si pendeta Tatmoto. Lantaran sekarang sudah malam dan kalian sudah lapar, maka besok tengah hari saja kita berkumpul lagi di sini dan lo olah akan mengantar Song Ho Jin ke penjara untuk melepaskan Chia Sun. Besok kita akan menyaksikan ilmu silat Song Hujin yang tiada tandingannya di kolong langit. Bukit, Yosiao dan Huan Yao mengawasi Tio Beng. Di dalam hati, mereka memuji tebakan si Nona yang sangat jitu. Serombongan pendeta Xiao Lim itu ternyata sudah menetapkan tipu untuk mencelakai jago-jago nomor satu. Biarpun berkepandaian tinggi, Cie Jack tentu tak bisa melawan Towoke bertiga. Mungkin sekali nyonya muda itu akan membuang jiwa dalam pertempuran. Sementara itu Cie Jack kembali ke gubuk God B.Y.P. dan menengok suaminya. Sesudah berdiam sejenak, si pendeta berkata lagi. Para Enghiong, dengarlah. Kalian datang berkunjung di kuil kami dan kalian adalah tamu kami yang terhormat. Jika di antara kalian terdapat ganjelan, maka kami harap dengan memandang muka kami yang tipis, janganlah kalian coba membereskan ganjelan itu di tempat ini, sesudah makan malam, kalian boleh berjalan-jalan di segala tempat, kecuali di tempat untuk menyimpan kitab-kitab yang terletak di belakang kuil kami. Sesudah itu semuta orang bubar dari lapangan dan kembali ke tempat peristirahatan. Bukia didukung Ho An Yong dan rombong Beng Kau pulang ke pesanggerahan mereka. Bukia terluka berat, tetapi sesudah menelan sembilan butir pil buatannya sendiri dan sesudah mengerahkan Hawa Kiu yang, kira-kira tengah malam, sehabis memuntahkan darah hitam, lukanya sudah sembuh seluruhnya. Yosiao, Ho An Yow, Jialian Chiu, In Li Heng dan lain-lain semuanya kaget tercampur girang. Mereka memuji Lü Kang Buke yang sangat luar biasa. Kalau orang lain yang terluka begitu berat dia sedikitnya harus beristirahat 1-2 bulan, biarpun diobati oleh tabib yang paling pandai sehabis makan dua mangkok nasi dan mengaso lagi, Bukei berbangkit dan berkata, "Aku mau keluar sebentar." Ia seorang kaucu dan meskipun ia tidak memberitahukan maksudnya, tak seorang pun berani menanya. Kau baru sembuh, harus berhati-hati, kata Ing Heng. Bukie mengaguk. Melihat paras muka Tio Beng yang mengunjuk kekhawatiran besar ia tersenyum, seperti juga ia mau mengatakan. Jangan khawatir. Ia keluar dari pesanggerahan dan menengadah rembulan memancarkan sinarnya yang gilang gemilang dan langit terang dengan bintang-bintang. Di luar kuil bertemu dengan seorang Tai Kekong. Aku ingin bertemu dengan Chiang Sujia Gobi Pei. Katanya. Ku mohon Tai Su suka mengantar. Melihat orang yang bicara adalah kau cu dari bengkau, pendeta itu membungkuk dan mengiyakan. Ia lalu berjalan ke arah barat dan sesudah melalui kira-kira satu li, ia menuding serentengan gubuk seraya berkata, itulah tempat God ye Lelaki dan perempuan tidak boleh bertemu sembarangan, Xiao Cheng hanya bisa mengantar sampai di sini. Sebenarnya apa yang ditakuti olehnya adalah pertempuran Aotara Bukie dan Cie Jiak. Kalau terjadi begitu, ia bisa terbawa-bawa. Jika kau memberitahukan hal ini kepada orang lain, banyak orang bakal jadi kaget kata Bu Kiai sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku totok jalan darahmu supaya kau menunggu aku di sini? Xiao Cheng akan menutup mulut, kata si pendeta tergesa-gesa. Kau cu tak usah khawatir. Ia memutar tubuh dan lalu berjalan cepat-cepat. Bu Kiyai mendekati gubuk-gubuk itu. Mendadak dua bayangan berkelebat dan dua pendeta wanita mencekal pedang terhunus, menghadang di depannya. Siapa, Bentak salah seorang. Beng kau tio bu Jawabnya, aku minta bertemu dengan Song Hu Jin. Kedua niko itu terkesiap. Tio, tio kau cu tunggu, aku akan melaporkan. Kata yang satu dengan suara gemetar. Ia memutar tubuh dan sesudah berjalan beberapa tindak, ia meniup suitan bambu. Hari ini adalah hari kegemilangan God Bie Pei di hadapan ribuan eng Ciyang Bun Jin God BYP telah mengalahkan tiga tokoh, terutama pada zaman ini. Sejak Jacob BYP didirikan. Inilah suatu kejadian yang pertama kali, tapi sesudah membunuh dua pemimpin, kepang menjatuhkan dua pendekar butong dan melukai Kaucu dari bengkau. Gobi YP mendapat banyak musuh. Lagi pula, sesudah merebut gelar jago silat awam, satu di kolong langit jejak dibuat iri hati oleh entah berapa banyak orang. Maka itulah, malam ini God membuat penjagaan yang sangat keras. Hampir berbareng dengan tanda pendeta wanita itu dari empat penjuru muncul empat puluh orang lebih yang mencekal pedang terhunus. Bukie tenang-tenang saja. Dengan menaruh kedua tangannya di belakang, ia berdiri tegak. Pendeta wanita yang meniup suitan segera masuk ke dalam untuk memberi laporan. Beberapa saat kemudian, ia keluar lagi dan berkata, Ciang Bun Jin kami mengatakan, bahwa karena lelaki dan perempuan tidak boleh bertemu dengan begitu saja di tengah malam buta, maka Ciang Bun Jin kami mempersilahkan Itiok Kau Chu balik kembali. Aku mengerti ilmu ketabiban dan aku coba mengobati Song Cheng Su Siau Hiap kata Bu Kie. Aku tidak mengandung lain maksud. Pendeta itu kelihatannya kaget. Ia masuk lagi. Sesudah agak lama, baru dia keluar lagi. Ciang Bun Jin undang Tio Kau Chu masuk. Katanya, sesudah menepuk-nepuk pinggangnya untuk memperlihatkan bahwa ia tidak membawa senjata, Bu Kie segera mengikut pendeta wanita itu masuk ke dalam. Setibanya di ruangan tengah, ia lihat Cie sedang duduk termenung sambil menopang dagu. Mendengar tindakan kaki, nyonya itu tidak menengok atau berkisar. Sehabis menuang teh dan menaruh cangkir di depan Bu Kye, pendeta wanita itu lalu meninggalkan ruangan tersebut. Di bawah sinar lilin, untuk beberapa saat Bu Kye mengawasi bekas tunangannya yang mengenakan baju warna hijau. Di antara kesunyian suasana diliputi dengan peringatan-peringatan masa yang lampau Dan sewaktu bukia merasa sangat berduka Bagaimana dengan luka sang suko? Tanyanya Boleh aku menengoknya? Ciyajak tetap tidak menengok Tulang kepalanya hancur Jawabnya dengan suara dingin Lukanya sangat berat Rasanya tak bisa hidup lagi Entahlah apa dia bisa melewati malam ini Kau tahu bahwa ilmu ketabibanku tidak terlalu jelek. Aku bersedia untuk menolongnya sedapat mungkin. Mengapa kau mau menolong dia? Bukie terkejut. Beberapa saat kemudian barulah ia menjawab. Aku bersalah terhadapmu dan aku merasa sangat malu. Apalagi hari ini kau sudah menaruh belas kasihan dan mengampuni jiwaku. Adalah sepantasnya saja jika aku pun berusaha untuk menolong Song Suko. Kaulah yang lebih dahulu mengampuni jiwaku. Apa kau kira aku tak tahu? Jika kau berhasil menolong Song aku balasan budi apa yang dipinta olehmu? Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa. Aku datang untuk minta kau menolong Yehu. Ciejak menuding ke dalam. Ia berada di situ. Katanya. Ketika Bukie menolak kamar, kamar itu gelap gulita. Ia segera mengambil Ciak Tai tempat menancap lilin. Chiajak tetap tak bergerak. Bukie membuka kelambu. Ia lihat Song Chengsu berada dalam keadaan pingsan, napasnya lemah, kedua matanya melotot dan paras mukanya menakutkan. Ia lalu memeriksa nadi. Ketukan nadinya kalut, sebentar cepat sebentar perlahan, kulit tubuhnya dingin dan memang juga kalau tidak keburu ditolong, dia sukar melewati malam itu. Perlahan-lahan ia meraba-raba batok kepala Cheng Su. Ia mendapat kenyataan bahwa pada bagian depan dan bagian belakang kepala ada empat potong tulang yang hancur. Pukulan Song Hongkong, aniaya yang dikirim J. Chiu yang disertai dengan sepuluh bagian tenaga dalam, dan kalau Song Cheng Su sendiri tidak memiliki luakang kang yang kuat, ia siang dua sudah binasa. Bukia lalu menutup kelambu, menaruh ciak tai di meja dan duduk di kursi bambu sambil mengasah otak untuk mencari jalan guna mengobatinya. Sebagai murid tiap koi Asian, kepandainya dalam ilmu ketabiban sudah jarang ada tandingannya. Tapi luka Cengsu terlampau berat, sehingga ia sama sekah tak punya pegangan. Sesudah duduk di situ kira dua semakanan nasi, ia berjalan keluar dan berkata, Senghaujin, aku tak bisa mengatakan apa aku akan berhasil dalam usaha mengobati Song Suko. Apakah kau suka mempermisikan untuk aku mencoba-coba? Kalau kau tak bisa menolong, di dalam dunia tak ada orang lain yang akan bisa menolong. Andai kata aku berhasil, muka dan ilmu silatnya mungkin tak bisa pulih seperti kala. Kau bukan dewa. Ku tahu kau akan berusaha sedapat mungkin untuk menolong jiwanya supaya kau bisa menjadi kunma dengan tidak usah malu sendiri, kunma, suami seorang putri raja muda. Jantung Bukie memukul keras. Ia sama sekali tak mempunyai maksud begitu, tapi merasa tak enak untuk bertempur dengan tunangannya itu. Ia lalu kembali ke kamar Chengsu, membuka selimut dan menotok delapan hiat pada tubuh pemuda itu. Kemudian, dengan tangan yang hampir tulang-tulangnya patah atau hancur dan akhirnya melabur tulang-tulang itu dengan semacam koyo hitam yang dikoreknya dari sebuah kotak emas. Koyo itu bukan lain daripada Hek Giyok Toan koyo untuk mengobati tulang patah dari Xiao Limbun di Sihek. Sebagaimana diketahui, koyo itu diberikan oleh Tio Beng untuk mengobati Jie Tai Giam dan In Li Heng dan masih ada lebihnya. Sesudah itu ia dengan secepat mungkin segera mengerahkan Kyu Yang Chin Hie dan mengirim hawa yang hangat ke dalam otak Song Cheng Su. Sesudah tulang duanya disambung dan kepalanya dilabur obat, paras muka Song Chengsu tak berubah jadi lebih jelek, bukiai girang di dalam hatinya timbul harapan besar. Sebab ia sendiri baru saja terluka, maka sehabis mengerahkan lewekang, napasnya lantas saja tersengal dua. Untuk beberapa lama ia berdiri di depan ranjang dan menenteramkan jalan pernapasannya. Sesudah itu ia meninggalkan Song Chengsu dan menaruh Ciak Tai di atas meja. Dari sinar lilin ia melihat muka Cie Jack yang pucat pasi. Di luar lapat dua terdengar suara tindakan kaki. Ia tahu bahwa itulah suara tindakan murid dua God Yepe yang jaga malam. Seng Suko mungkin sekali bisa ditolong. Kata Bukie, "Legakanlah hatimu. Kau tak punya pegangan pasti dalam menolong dia, aku pun tak punya pegangan pasti dalam menolong Ciatai Hiap." Kata Ce Jiak. Bukie tahu bahwa yang dikatakan Ce Jiak memang sebenarnya. Biarpun dibantu oleh dua jago Go pe P Cejak, belum tentu berhasil. Bahkan mungkin dia membuang jiwa apa kau tahu di mana Giehu dipenjarakan dan bagaimana penjagaannya? Tanyanya. Tidak. Jawabnya. Penjagaan apa yang diatur Xiao Lim Pei? Bu Kiyai segera menceritakan apa yang ia tahu dan segala pengalamannya dalam pertempuran melawan tiga pendeta Xiao Lim. Kalau kau tidak berhasil aku pun lebih takkan berhasil. Kata Cie Jack sesudah Bu Kiyai selesai menutur. Cie kata kia dengan bernafsu. Apabila kita berdua bekerja sama kita pasti berhasil. Dengan tenaga sun yang keras, aku melibat cambuk ketiga pendeta itu sedangkah sendiri bisa menerjang dengan tenaga imjiu, lembek. Begitu kau menerobos masuk ke dalam kim kong mocoan kita menyerang dari dalam dan dari luar dan kita pasti akan berhasil. Ciajak tertawa dingin. Dahulu, kita pernah memadu janji untuk menjadi suami istri. Katanya, kini jiwa suamiku berada dalam bahaya hari ini aku mengampuni jiwamu. Orang luar tentu akan bilang bahwa aku berbuat begitu sebab aku sukar melupakan kecintaan. Tapi apabila kau meminta bantuan dalam memukul Kim Kong Ho Moken, orang-orang gagah di kolong langit tentu akan mencaci aku sebagai perempuan yang tak tahu malu. Perduli apa omongan orang luar? Kata Bukie. Kita hanya perlu menanya hati sendiri, apakah kita ada yang berbuat sesuatu yang memalukan atau tidak. Bagaimana kalau aku menanya dalam hati sendiri? Aku merasa bahwa aku telah berbuat sesuatu yang memalukan. Kata Cie Jiat. Bukie tertegun. Kau, kau, katanya. Tio Kau Chu memutus Cie Jiat bahwa kita berdua berada bersama-sama di tengah malam buta, sudah sangat tak pantas. Tio kau cukau pergilah. Bukie menyoja sambil membungkuk. Seng Hujin, sedari kecil kau berlaku sangat baik kepadaku. Katanya, ku mohon kali ini kau suka berbuat baik lagi kepadaku. Selama Tio Bukie masih hidup, dia takkan melupakan budimu yang sangat besar. Cia membungkam. Ia tidak menjawab ya, atau tidak Ia pun tidak pernah menengok, sehingga Bukie tidak bisa lihat paras mukanya Baru saja Bukie mau memohon lagi, nyonya muda itu tiba-tiba berteriak Cheng Hui Su Chie, antarkanlah tamu kita Pintu terbuka dan Cheng Hui Su berdiri di ambang pintu dengan mencekal pedang terhunus Dengan metu berapi pendeta wanita itu mengawasi Bukie Mendadak Bu Kie menekuk kedua lututnya dan berlutut. Ia menyampingkan segala perasaan malu sebab mati hidupnya Seng Ayah angkat tergantung atas kemauan Cie Jak untuk memberi pertolongan. Sesudah memanggutkan kepala empat kali ia berkata, Seng Hu Jin, memohon belas kasihanmu. Cie Jak tetap duduk bagaikan patung. Tio Bu Kie, Cie Bun Jin menyuruh kau pergi. Bentak Cheng Hui. Kalau kau masih rewel, kau benar-benar manusia rendah yang tak mengenal malu. Ia mencaci begitu karena menduga Bukie minta menikah dengan Ciejak sesudah Song Chengsu mati. Bukie menghela napas. Ia bangkit dan terus berjalan keluar. Setibanya di gubuk Bengkau, Tiao Beng menyambutnya dengan berkata, "Song Chengsu dapat ditolong bukan? Kau jadi orang mulia dengan menggunakan Hyok Toan Shokoku." Beng Moai, kau sungguh pintar. Tapi aku tidak bisa katakan, apa dia bisa ditolong atau tidak. HMM. Kau coba menolong Song Chengsu untuk ditukar dengan Cia Taihyeop. Bukyeko, kok makin lama otakmu makin tidak beres mengapa begitu? Aku tak mengerti maksudmu. Dengan seantero kepandaianmu kau berusaha untuk menolong Song Chengsu. Itu berarti bahwa sedikit pun tak ingat lagi kecintaan Ciu Cie Cie. Coba pikir, bagaimana dia tidak jadi mendongkol? Bukie terkejut. Tak dapat ia menjawab perkataan si Nona. Tak bisa jadi Cia merasa senang kalau suaminya binasa. Tapi ia ingat perkataan Nyonya itu. Ku tahu, kau akan berusaha sedapat mungkin untuk menolong jiwanya, supaya kau bisa menjadi kunma dengan tak usah merasa malu sendiri. Perkataan itu mengunjuk bahwa di dalam hati Cie Jiak merasa mendongkol. Melihat Bu Kiai membungkam, Tio Beng berkata pula. Apakah kau merasa menyesal sesudah menolong jiwa Song Chengsu?" Sehabis bertanya begitu, tanpa menunggu jawaban ia masuk ke dalam. Bukit duduk di atas batu sambil mengawasi rembulan, pikirannya melayang ke masa lampau. Ia ingat bahwa sebelum setahun sesudah meninggalkan penghui itu, kedua orang tuanya meninggal dunia. Semenjak itu, ia hampir diliputi kedukaan. Banyak kali ia coba berbuat, tapi akibatnya jadi sebaliknya. Ah! kalau tahu bakal begini lebih baik berdiam terus di penghwe itu dan hidup tenteram bersama ayah ibu dan Ciyahu. Katanya di dalam hati. Pada keesokan paginya para Anghiong kembali berkumpul di lapangan yang kemarin, kali ini si pendekta Tat Motong yang berlaku sebagai juru bicara tanpa minta permisi dari Kong Tai. Para Anghiong dengarlah. Teriaknya. Dalam Paibu kemarin Song Hujin dari GodYP telah memperoleh kemenangan terakhir, sehingga sebagaimana sudah disetujui, hari ini kami mengundang ia untuk pergi ke belakang gunung guna melepaskan Kim Mo Seong Chiasun. Mari. Sehabis berkata begitu ia berjalan lebih dahulu sebagai penunjuk jalan, diikuti oleh rombongan GodYP dan lain-lain. Melihat Chie Jack tidak mengenakan pakaian berkabung mukietau, bahwa jiwa Song Chengsu dapat dikatakan sudah tertolong. Setibanya di puncak bukit, si pendeta Tat Motong segera berkata, ini penjara di bawah tanah di antara ketiga pohon Song itu. Penjaga penjara ialah ketiga tetua dari partai kami. Sesudah mengalahkan ketiga tetua kami itu, Song Hu Jin boleh lantas mengambil Chia Sun. Melihat paras muka Ye yang penuh kebingungan Yu Xiao berbisik. Kau cu, tak usah khawatir. Wie dan SW Apple Etek sudah mempersiapkan Go Hengkie di kaki Bukit 2. Apabila Gold JP tidak mau menyerahkan Chia Sun, kita boleh segera menggunakan kekerasan. Alis Bu Kie berkerut. Tindakan itu melanggar persetujuan dan kita akan kehilangan kepercayaan, katanya. Untuk menolong Chia Seong, kita tidak bisa terlalu memperhatikan hal yang sedemikian kata Yosiao. Musuh Chia Tai Hiap terlalu banyak. Selat Yo Beng. Kita harus menjaga juga senjata gelap. Benar, kata Bu Kie. Hoan Yusu Tiat Kun Tutiang, Ciu Heng, Feng Tai Su, ku minta kalian berdiri di tempat sudut dan menjaga serangan gelap. Bu Kie Koko. Bisik Nona Tio. Ku ingin ajukan sebuah usul. Jika ada orang menggunakan senjata rahasia, kita boleh segera menggunakan itu untuk merampas Ciatai Hiap. Dengan demikian, tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa kita melanggar janji. Kalau tidak ada yang membokong, sebaiknya Yo Chosu memerintahkan salah seorang untuk melepaskan senjata rahasia, supaya di dalam kekalutan kita bisa turun tangan. Yo tertawa. Bagus tipu itu sungguh lihai. Katanya. Ia segera berlalu untuk mengatur persiapan. Bukie merasa bahwa siasat itu bukan care seorang ksatria. Tapi untuk menolong jiwa ayah angkatnya, ia tidak bisa terlalu menghiraukan soal itu lagi. Diam-diam ia merasa sangat berterima kasih terhadap Tio Beng. Beng Muai dan Yo Chosu adalah orang-orang pandai pada zaman ini. Katanya di dalam hati sungguh untung aku bisa mendapat bantuan mereka. Sementara itu Ciu Cia sudah maju menghampiri ketiga pohon Song dan berkata sambil membungkuk. Sam Huiye Adayah tetua Xiao Lin Mei yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Jika dengan sendirian aku melawan Sam Huiye, aku bukan saja berlaku tidak adil, tapi juga tidak menghormat kalian. Song Hu Jin boleh mengambil pembantu. Si pendeta tak karena mengalahnya para Eng Hyong, secara kebetulan aku merebut kemenangan. Kata Che Jiak. Dalam memperoleh kemenangan itu, aku mengandalkan ilmu silat mendiang guruku, Biat Kot Sutai. Jika tiga lawan tiga biarpun menang, kemenangan itu belumlah cukup untuk memperlihatkan hasil yang jerih payah mendiang guruku dalam mengajar aku. Kalau satu lawan tiga, aku jadi berlaku kurang hormat terhadap tuan rumah. Begini saja, aku akan meminta bantuannya seorang bocah yang kemarin jatuh di dalam tanganku dan yang lukanya sampai sekarang belum sembuh betul. Bocah itu dahulu pernah muntah-muntah darah karena dipukul Xiansu, mendiang guruku. Kejadian ini diketahui oleh semua orang. Dengan meminta bantuannya, aku tidak merugikan nama baik Xiansu. Mendengar perkataan itu, Bukyai jadi girang sekali. Benar saja dia meloloskan permohonanku. Katanya di dalam hati. Sementara itu Cie sudah berseru. Tio Bu kau keluarlah. Kecuali Yo dan beberapa pemimpin lain, para anggota Beng kau tidak tahu mau kau cu mereka, mereka merasa sangat gusar. Tapi di luar dugaan, Seng kau cu kelihatan gerang dan menghampiri dengan paras muka berseri-seri. Sambil menyoja, ia berkata, Terima kasih atas belas kasihan Song Hujin yang kemarin sudah mengagamkuni jiwaku. Untuk menebus dosa dahulu hari dan demi keselamatan ayah angkatnya, ia sudah mengambil keputusan untuk menelan segala hinaan. Sebab lu kamu belum sembuh, aku pun bukan sungguh dua mengharapkan bantuanmu. Kata C Jiak Aku hanya menanti perintah. Jawab Bu Kie. Dengan sekali menggerakkan tangan kanannya. Cie Jiak membuat belasan lingkaran besar dan kecil dengan cambuknya. Hampir berbareng ia membalik tangan kirinya dan tahu dua ia sudah memegang sebilah golok pendek yang bersinar hijau. Para orang gagah yang kemarin sudah menyaksikan kelihayan cambuk tak pernah menduga bahwa jago betina itu akan menggunakan juga lain senjata. Kedua senjata itu sangat berlainan sifatnya, yang satu panjang yang lain pendek, yang satu lemas yang lain keras. Bahwa C Jack dapat menggunakan kedua senjata itu dengan berbareng, merupakan bukti bahwa ia benar dua memiliki kepandaian tinggi. Para Anghiong lantas saja terbangun semangatnya dan merasa pasti bahwa mereka akan menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Bukiai segera merogoh saku dan mengeluarkan dua batang senghwe eleng. Ia maju ke gelanggang tiba-tiba tindakannya limbung dan ia sengaja batuk-batuk seperti orang yang masih menderita luka berat. Ia bertekad untuk menyerahkan semua jasa pada Cie Jiak. Perlahan-lahan Towoke bertiga mengangkat tambang mereka, siap sedia untuk menyambut serangan lawan. Cie Jiak mendekati Buk Ye dan berbisik. Kau pernah bersumpah untuk membalas sakit hati Piao Moaimu. Kalau si pembunuh ayah angkatmu, apakah kau masih mau menolong dia? Bukit terkejut. Kadang-kadang, dia terserang penyakit kalap, dan ia bisa melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak diinginkan olehnya. Jawabnya, sesaat itu di lereng bukit sekonyong-konyong terdengar suara him dan seruling. Bukie girang di lain saat dengan diiringi oleh tiga suara tali him empat nona yang mengenakan baju putih dan masing-masing memegang satu him muncul di puncak bukit. Beberapa detik kemudian dengan iringan suara seruling, empat gadis baju hitam yang masing-masing membawa sebatang seruling, memperlihatkan diri. Delapan wanita muda itu lantas saja berdiri di delapan penjuru dan mulai memperdengarkan sebuah lagu yang sangat merdu. Di antara iringan lagu itu seorang gadis cantik yang menggunakan baju warna kuning muda perlahan-lahan mendaki puncak bukit. Benar saja wanita itu bukan lain daripada si nona baju kuning yang pernah ditemui bukia di antara orang-orang di Kepang di Liong. Begitu melihat, Pang Chu Sukong selantas saja memburu dan menubruk dan memeluk si baju kuning. Yo Chie Chie! teriaknya. Tetua dan Liong tahu kami dibinasakan orang. Ia menuding Ciejak dan berteriak pula, "Dari God Biyepi dan Xiao Mei yang turun tangan jahat. Si baju kuning manggut manggut, aku sudah tahu." katanya. "Hmm, Qiu Impukut Jiao belum tentu merupakan ilmu yang paling tinggi. Qiu Impukut Jiao, cengkeraman tulang putih dari kitab Qiu Cinkeng munculnya si baju kuning sudah menarik perhatian semua orang dan perkataan itu didengar oleh semua kuping. Para Anghiong yang berusia lanjut dan berpengalaman terkejut di dalam hari. Mereka bertanya-tanya. Kiu Imperkut Jiao. Apakah Kiu Imperkut Jiao yang pada seabad yang lalu dikenal sebagai ilmu silat sangat jahat dan yang belakangan hilang dari rimba persilatan? Sementara itu dengan bergandengan tangan si baju kuning dan Suhang menuju ke rombongan Kepang, nona aneh itu kemudian duduk di sebuah batu besar. "Siapa wanita itu?" tanya C. Jiak. "Aku baru pernah ketemu sekali," jawab Bu Kie. "Aku tahu nama dan asal-usulnya. Dia Siu, kau tak salah." C. mengeluarkan suara di hidung. "Mulailah" Katanya Seraya mengeduk cambuknya yang lantas saja mengayam Bartowoke dan dengan menuruti gerakan itu tubuhnya melesat ke atas, akan kemudian hinggap di antara tiga pohon siung. Serangan dan lompatan itu yang sangat cepat dan indah mengagumkan semua orang. Di lain saat, cambuknya sudah beradu dengan Tambang Tau, Lan. Tau Woke dan Tau ciat buru-buru mengangkat senjata mereka dan menyerang dari kiri kanan. Bukyai segera melompat untuk menolong, tapi begitu lekas kakinya hinggap di tanah tubuhnya terhuyung, banyak orang mengeluarkan seruan tertahan. Mereka menduga pemuda itu sudah tak punya tenaga untuk berkelahi. Mereka tak tahu, bahwa Bukyai sedang menggunakan ilmu Senghwe Eleng yang sangat aneh. Selagi terhuyung Senghwe Eleng menghantam dada lan yang terikat. Dengan cambuk Ciejak dan sukar bela diri. Melihat bahaya Tau Woke dan Tau Ciat lantas saja merubah arah serangannya terhadap Ciejak dan kedua tambang menyambar Bukye seperti dua ekor naga. Sekali lagi semua orang terkesiap. Pada detik yang sangat berbahaya, Bukie menggulingkan diri ke arah Tau Woke yang menyambutnya dengan totokan jari ke pundak. Dengan kian kun tai Loi e, Bukye memunahkan totokan dan hampir berbarengan tubuhnya bergulingan ke jurusan Tau Ciat Demikianlah Bukie terus menggunakan ilmu Senhawe Eleng yang aneh. Ia bergulingan ke sana sini. Ia kelihatannya bingung, repot dan terdesak. Tapi pada detik terakhir serangan dua berbahaya, ia selalu dapat meloloskan diri dari bencana. Sesudah lewat puluhan jurus, orang-orang gagah yang berpengalaman mulai merasa bahwa Bukie sedang menggunakan ilmu silat luar biasa. Misalnya sebangsa ilmu Cui Patsian, delapan dewa mabuk. Tapi ilmu itu banyak lebih sukar dan mengandung perubahan-perubahan yang lebih sulit daripada segala ilmu yang dikenal dalam wilayah Tionggoan. Pada hakikatnya silat persia kuno itu digunakan untuk melawan hanya seorang dari ketiga tetua Xiaoling, dengan mudah bukia bisa memperoleh kemenangan. Kekuatan ketiga ketua itu terletak pada kerja sama mereka yang sangat terat. Sesudah mempelajari Kim Kong Ho Mo bersama-sama selama puluhan tahun, pikiran mereka sudah terjalin menjadi satu. Kalau yang satu menghadapi bahaya, dua yang lain segera membantu secara wajar. Maka itulah, sesudah bertempur kira-kira 20 jurus, Bukie belum juga bisa mendapat kemajuan. Pada dasarnya, sebagian kecil silat seng hwee eleng termasuk di jalanan sesat sedang Kim Kong Hok mocoan berdasarkan ilmu seng buddha menaklukkan segala apa yang sesat. Dengan demikian, sesudah bertempur beberapa lama lagi, sifat iblis dari ilmu seng hwee eleng itu mulai mempengaruhi Kie. Di bawah tekanan ilmu yang bersih suci, pikiran Kie mulai kalut. Tanpa diketahui oleh para hadirin, ia menghadapi bencana. Andai kata tidak terpukul dalam seratus jurus lagi ia bakal roboh sendiri. Bahwa Bengkau sering dinamakan orang sebagai agama iblis, mau kau bukan sama sekali tidak beralasan, sedang ilmu silat Senghawe Eleng adalah gubahan si orang tua dari pegunungan. Si raja iblis yang bisa membunuh manusia tanpa berkedip. Pada waktu meyakinkan ilmu itu, Bukye tidak melihat dan tidak merasakan apapun juga. Tapi sekarang dalam menghadapi musuh besar yang menggunakan ilmu lurus bersih, bagian yang berbabaya dari ilmu tersebut menonjolkan diri. Tiba-tiba ia tertawa-tertawa berkakakan yang bernada iblis. Dan membangunkan bulu Roma. Mendadak, sehabis tertawa itu, dari dalam tanah di antara ketiga pohon siung terdengar suara orang menghafalkan kitab Buddha. Bukie kaget dan mengenali bahwa yang menghafalkan kitab bukan lain daripada ayah angkatnya. Ia mengerti bahwa sedari dipenjarakan, setiap hari orang tua itu mendengari penghafalan kitab suci yang dilakukan oleh ketiga pendeta Xiao Lim. Seng ayah angkat pernah menolak untuk melarikan diri karena ia merasa mempunyai alasan dosanya terlalu besar. Apakah sesudah mendengari pembacaan kitab suci selama beberapa bulan? Giau mendusin? Tanya Bu Kiyai di dalam hati. Sementara itu, tekanan tambang ketiga pendeta itu mulai berkurang. Chia Sun menghafal terus. Bu Kiyai belum menyelami intisari daripada pelajaran Buddha. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh Chia Sun dimengerti olehnya dan kira-kira berarti begini. Segala sesuatu di dalam dunia merupakan kekosongan. Aku sama sekali tidak memikiri badanku atau badan orang lain. Kalau ada orang membunuh aku atau menyembelih aku, aku pun tak merasa gusar, karena aku tak menganggap tubuhku sebagai milik sendiri. Apakah sesudah berdiam di sini beberapa bulan, Giyahu benar-benar sudah mencapai tingkat yang bebas dari rasa kaget, rasa takut dan khawatir? Tanya Bukia di dalam hati. Apakah memang benar-benar ingin menasehati supaya tidak memikiri lagi keselamatannya, tidak usah menolong lagi jiwanya? Ilmu Kim Kong Hok mo -an bersumber dan digubah dari kitab suci Kim Kong Beng. Pada tingkat yang paling tinggi, kitab itu tidak membedakan lagi antara kau dan aku, antara hidup dan mati, sedang segala apa dialami ini dipandang sebagai suatu hayal atau kekosongan. Biarpun ilmunya tinggi. Pada waktu berhadapan dengan lawan, ketiga pendeta Xiao si Lin itu masih mempunyai keinginan untuk menindih lawan dan memperoleh kemenangan. Mereka bisa melupakan soal mati atau hidup, tapi belum bisa membedakan perbedaan antara kau dan aku. Itulah sebabnya mengapa mereka belum mencapai puncak tertinggi dari Kim Kong Tok Mo dan kekuatan lingkaran, Choan, itu belum mempunyai tenaga yang sebesar-besarnya. Apa yang selama beberapa bulan didengar Chia Sun bukan lain dari hafalan Kim Kongkeng. Sementara itu sambil bertempur Bukye memikiri hafalan ayah angkatnya dan sedikit banyak ia dapat menangkap partai Kim Kongkeng. Karena maksudnya pengaruh pelajaran Buddha perlahan-lahan pengaruh iblis dalam alam pikirannya jadi kurang. Dengan kekurangan pengaruh iblis itu, kelancaran silat Senghwe Eleng juga turut berkurang. Tiba-tiba pundaknya tersabet tambang. Tanpa terasa Bukie mengerahkan Kian Lin Tai Lo Ie Sin Keng dan Kiu Yang Sin Kang untuk memunahkan pukulan itu. Hektometer, sesudah aku tidak berhasil dengan ilmu Seng Hwee E Leng, mengapa aku tidak mau mencoba Kian Kun dan Kiu Yang? Pikirnya. Ia melirik dan mendapat kenyataan bahwa Che Jack memperlihatkan gejala kalah. Sudahlah. Ia mengambil keputusan. Kalau sekarang aku tidak mengeluarkan semua tenaga, begitu lekas Ciajak kalah, Giehu tidak akan dapat ditolong. Memikir begitu sambil membentak keras, ia segera menyerang dengan Kian Kun Tai Ie. Namun Chia Sun masih terus menghafal Kim Kong Keng, tapi ia tidak bisa memperhatikan lagi sebab seluruh semangatnya ditumplek kepada Kian Kun Tai Ie. Dengan gerakan dua kilat ia menyambut dan menerima pukulan-pukulan ketiga lawan, supaya Che Jack mendapat kesempatan untuk menerobos masuk ke dalam lingkaran. Karena adanya serangan yang hebat itu yang disertai luekang yang dahsyat. Ketiga ketua Xiao Lim juga lantas menambah luekang mereka untuk melawannya. Semua orang lihat perubahan itu, makin lama pertempuran jadi makin hebat. Perlahan-lahan di atas kepala ketiga pendeta muncul luar putih, satu tanda mereka sudah mengerahkan tenaga dalam yang sebesar-besarnya. Di atas kepala Bukia juga terlihat uap air, tapi uap itu halus dan tidak buyar, seolah-olah selembar benang. Inilah bukti bahwa luakang Bukie lebih tinggi daripada tenaga dalam ketiga lawannya. Para Anghiong menyaksikan kejadian itu dengan perasaan kagum. Kemarin Bu Kie terluka berat. Siapa nyana, dalam waktu semalaman saja, ia sudah sembuh seluruhnya. Luakang pemuda itu sungguh-sungguh sudah tiba di tingkat yang tak dapat diukur lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa tadi ia hanya berlagak payah. Selama pertempuran itu, Cie belum pernah benar dua mengadu tenaga. Ia hanya berkelahi dari luar lingkaran tambang. Ia baru menerjang kalau terdapat lowongan dan baru ia buru-buru melompat mundur jika mendapat serangan balasan. Car berkelahi itu segera memperlihatkan perbedaan antara kepandaiannya dan kepandaian Bukie. Para hadirin lantas saja saling mengutarakan pendapat kata orang ilmu silat kaucu dari bengkau tiada tandingannya di dunia ini. Sekarang aku mengakui bahwa nama besar itu bukan nama kosong. Kemarin ia sengaja mengalah terhadap Song Hu Jin. Inilah yang dinamakan laki-laki sejati sungkan berkelahi melawan wanita. Bukan begitu. Dahulu Song Hu tunangan Tio Kau Chu. Apa kau tak tahu? Ini yang dinamakan golok tua masih ingat kecintaan lama. Dan banyak lagi pendapat lainnya. Sesudah bertempur kira-kira setengah jam lagi, Paras muka ketiga pendeta Xiao Lim berubah merah dan jubah pertapaan mereka jadi melembung, seperti ditiup angin dari sebelah dalam. Di lain pihak pakaian Bu Kie masih tetap seperti biasa. Pada waktu itu, Kiu Yang Chin Hie dalam tubuh Bu Kie sudah banyak lebih kuat daripada beberapa waktu berselang. Kekuatan itu ditambah lagi dengan latihan pernapasan Tai Kekun yang diturunkan oleh Tio Sam Hong. Dengan demikian, Bukie mempunyai keuletan luar biasa. Ia masih bisa bertanding satu atau dua jam lagi tanpa merasa lelah. Inilah keuntungan yang mau digunakan olehnya. Ia mengambil keputusan untuk bertempur dalam jangka panjang sampai ketiga lawannya kecapaian. Ketiga pendeta itu juga tahu kenyataan tersebut. Mereka mengerti bahwa kelelahan yang lama akan merugikan pihaknya. Maka, itu beberapa saat kemudian. Seraya membentak keras mereka memperhebat serangan. Ketiga tambang berkelebat seperti kilat dalam macam-macam serangan dan tenaga. Bukie kaget. Ia mengempos semangat dan menyambut setiap serangan. Biarpun ilmu silat Ciejak luar biasa, ia belum berlatih cukup sehingga kerjasama dengan dia tidak bisa menyamai kerjasama dengan Gwe Akong dan Yochosu. Pikirnya. Dengan sendirian aku tak akan bisa mempertahankan diri. Rasanya aku bakal kalah lagi dan hari ini tidak akan bisa menolong Yehu. Hai titik. Bagaimana baiknya? Sebab pikirannya bingung tenaganya lantas saja berkurang. Ketiga pendeta sungkan menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menyerang dengan hebatnya. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam otaknya Bukie. Ia ingat kecintaan ayah angkatnya di Feng Hui Air Tu. Ia ingat bahwa demi kepentingan dirinya orang tua itu rela menceburkan diri ke dalam dunia Kang Ou dan menghadapi rupa-rupa bahaya. Di detik itu juga ia mengambil keputusan bahwa apabila Sang Giyahu tidak dapat ditolong, ia sendiri sungkan hidup sendirian di dunia ini. Selagi otaknya bekerja tahu-tahu tambang Toulan menyambar punggungnya. Mendadak saja ia mengeluarkan pukulan aneh. Ia mengangkat tangan kiri, membiarkan tambang memukul lengan dan memunahkan tenaga pukulannya itu dengan Kian Kun Tai Loi E. Berbareng dengan itu ia menangkis tambang Tau dan Tau ciat dengan Seng Hwe E Leng yang dicekal dalam tangan kanannya. Tiba-tiba, bagaikan seekor burung, Tubuhnya melesat ke atas dan dengan sekali memutar di tengah udara ia sudah melibat tambang tau di pohon Song yang diduduki itu. Itulah perbuatan yang tidak pernah diduga orang. Sesudah melibat, Bukie menarik tambang itu erat-erat. Tak kepalang kagetnya Tau yang lantas saja menarik tambangnya dengan sekuat tenaga. Sebagaimana diketahui batang pohon siung itu telah dilubangkan oleh ketiga pendeta untuk digunakan sebagai berduduk. Oleh karena itu biarpun besar, kekuatannya kurang. Maka itulah begitu ditarik oleh Bukie dan Toulan dengan satu suara kereke. Batang itu patah dan pohonnya roboh. Bukie menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Selagi Towoke dan Tau ciat tertegun, kedua tangannya mendorong pohon yang diduduki Towoke. Dengan seluruh tenaganya, pohon itu kalah kuat dan lantas patah. Dengan suara ribut kedua pohon itu jatuh menimpa pohon yang diduduki Tou dan menendang pohon ketiga itu yang sudah bergoyang-goyang lantas turut roboh. Keadaan berubah gempar suara dengan robohnya pohon dicampur teriakan-teriakan para hadirin. Secepat kilat Bukie menimpuk Tou dan Tou Ciat dengan kedua sengawae eleng. Biarpun kepandaian tinggi Kedua pendeta itu jadi bingung karena harus menyelamatkan diri dari tindihan batang pohon dan dari sambaran senghwe eleng. Di lain detik bukye menggulingkan diri dan masuk ke dalam lingkaran kim Hok mocoan. Dengan lewati kolong batang pohon yang sedang roboh. Dengan sekali mendorong, ia sudah mengisarkan batu yang menutup lubang penjara. Giehu lekas keluar. Teriaknya. Sebab kuatir ayah angkatnya menolak. Tanpa menunggu jawaban, tangannya mencengkeram baju orang tua itu dan mengangkatnya ke atas. Pada detik itu, tambang Towoke dan Tau Ciat sudah menyambar. Buru-buru Bukie melepaskan ayah angkatnya, mengambil dua senghawe eleng dari sakunya dan menimpuk. Begitu menimpuk, kedua tangannya menangkap ujung tambang yang menyambar. Baru saja kedua pendeta itu mau mengerahkan lewekang untuk membetot tambang mereka, Kedua Seng Hwee Eleng sudah hampir menyentuh muka. Karena terpaksa, mereka melepaskan tambang dan melompat mundur untuk menyelamatkan jiwa dari timpukan itu hampir berbareng dengan mundurnya Tau Woke dan Tau Chiat. Tau Lan sudah menerjang dan tangan kirinya menghantam dada Bu Kie. Chia jia, tahan dia. Teriak Bu Kie sambil melompat ke samping dengan mendukung Chia Sun. Kalau ia bisa membawa keluar ayah angkatnya dari kalangan ketiga pohon Siong, ia sudah berhasil dalam usahanya. Ciajak kelihatan bersangsi. Anakku Bukie. Kata Ciasun. Dosaku sangat besar dan di tempat ini dengan mempelajari kitab suci, hatiku tenang. Guna apa kau menolong aku? Sehabis berkata ia coba memberontak. Bukie tahu ayah angkatnya berkepandaian tinggi dan kalau orang tua itu tak mau pergi ia sukar membantah. Maka itu ia lantas saja berkata, Giehu, anak mohon maaf. Hampir berbarang jari tangannya menotok beberapa hiat. Hingga Kim Moseong tak bisa bergerak lagi. Karena kelambatan sedetik dua itu, ketiga pendeta sudah keburu datang dan menyerang. Lepaskan dia. Bentak Tawoke. Pukulan ketiga pendeta itu hebat bukan main. Sebelum pukulannya sampai, tekanan angin sudah menindih dari empat penjuru. Bukie terpaksa melepaskan lagi ayah angkatnya dan menangkis pukulan itu. Cie jiak, lekas bawa gihu. Serunya. Dengan menggerak dualkan kedua tangannya kian kemari, Bukie menahan pukulan ketiga lawannya. Itulah ilmu kian kun tai loie yang paling tinggi. Luo Kang pemuda itu bergerak-gerakian kemari dengan berbareng menahan dan menyedot tenaga pukulan ketiga pendeta. Dalam menggunakan ilmu itu, Bukie harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, karena aduan tenaga ini banyak lebih berat daripada adu Luo satu lawan satu. Sebab tangkisan itu ketiga pendeta terikat dan tak bisa memperhatikan Chia Sun lagi. Bukie tahu bahwa ia tak bisa mempertahankan diri dalam waktu lama Tapi ia pun tak memerlukan waktu yang lama Begitu lekas Ciejak sudah membawa ayah angkatnya ke tempat yang selamat ia bisa berusaha untuk meloloskan diri Sekarang Ciejak tak bersangsi lagi Ia melompat mendekati Ciasun Fui Perempuan hina Bentak Kim Moseong ia tak bisa melanjutkan perkataan sebab keburu ditotok hiat dagunya. Manusia si cia, ciajak balas membentak. Aku mau menolong, mengapa kau mencaci aku? Dosamu sangat besar dan jiwamu sekarang berada di tanganku. Apa kau rasa aku tak bisa ambil jiwamu? Sehabis berkata begitu ia mengangkat tangan kanannya, mementang lima jari dan bergerak untuk menepuk batok kepala Ciasun. Sun. Cie Jangan. Teriak bukia dengan suara parau. Ketiga pendeta Xiao Lim sedikit pun tak punya niatan untuk mencelakai bukia. Tapi pertandingan itu adalah aduan tenaga mati atau hidup. Kedua belah pihak menggunakan koat, teori, menempel. Dan sebelum ada yang kalah, masing-masing sukar melepaskan tempelan. Itu. Begitu lekas bukia berteriak dengan hati mencelos. Hawatulnya lantas saja berkurang dan ia lantas saja merasakan tindihan tenaga lawan yang menyerang bagaikan gelombang Cepat-cepat ia mengempos serangan untuk mempertahankan diri Tapi Ciejak tidak lantas turunkan tangan Sambil melirik Bukie ia tertawa dingin Tio Bukie Katanya Hari itu waktu di kota kau kau telah meninggalkan aku dari upacara pernikahan Apakah kau pernah memikir bahwa kau akan menemui kejadian di hari ini. Bukia bingung dan karena kebingungan itu, ia menghadapi bencana. Keringat mengucur dari tubuhnya. Melihat keadaan Bukia, Chu Xiao, Ho Yao, Wei Wei Po Jialian Chiu, In dan yang lain dua kaget tak kepalang. Mereka adalah orang dua ik memiliki Gie Hie, rasa persahabatan, yang sangat tinggi. Untuk menolong Bu Kie, mereka rela mengorbankan jiwa. Tapi mereka tahu bahwa luakang mereka kalah jauh dari orang dua ik sedang bertanding itu. Kalau mereka menyerang, dengan mudah ketiga pendeta itu menyerang, dengan mudah ketiga pendeta itu bisa mengalihkan tenaga serangan ke tubuh Bu Kie, sehingga sebaliknya dari membantu mereka berbalik menekan pemuda itu. Tong Bun Lian, Chong Wee Hiap dan Siang Keng Chie dari Hong Tong Ngo Olo yang pernah ditolong Bu Kie juga turut bingung. Sekonyong dua di antara kesunyian yang penuh ketegangan, terdengar seruan Kong Chai. San Wee Susiok, Tio Kau Chu, pernah melepas budi kepada partai kita. Meluka dia adalah poet Gie melupakan persahabatan. Mohon Sam Wee Susiok menaruh belas kasihan. Mendengar seruan itu, Orang dua Bengkau merasa sangat berterima kasih. Pada hakikatnya seruan Kong Tai tidak berguna dan tidak perlu karena kedua belah pihak tidak bisa menangkapnya dan karena kedua belah pihak memang berniat saling mencelakai. Tapi dalam aduan tenaga itu, mereka seolah dua menunggang harimau dan suka untuk turun lagi. Tiba dua Wei Xiao melompat dan tahu dua ia sudah berhadapan dengan Chiu Qiajia. Tapi dalam jarak setombak ia berdiri terpaku. Jari dua tangan Ciajak sudah hampir menyentuh balok kepala Cia Sun, sehingga kalau ia bergerak, jari dua tangan itu tentu akan menobloskan batok kepala. Dan apabila Cia Sun binasa, Bukiye juga akan menemui ajalnya. Pada detik itu, seluruh lapangan sunyi senyap bagaikan kuburan dan semua manusia seperti juga patung batu. Tiba dua kesunyian dipecahkan oleh suara tertawanya Ciutan yang sambil tertawa berjalan mendekati gelanggang pertandingan. Yosiao terkejut. Ciu Heng, jangan sembrono. Teriaknya. Tapi si sembrono tidak meladeni dan berjalan terus. Sam Wei Tai Katanya seraya tertawa hahaha hai hai sesudah berhadapan dengan ketiga pendeta itu.